Ketika kita sudah menanam jagung, kadang juga satu minggu lagi baru dia hujan, maka jagung itu gagal panen, itu tantangan. Karena memang kami hanya harap air hujan, kita pakai air leding juga, ini ada selang, siram juga sama saja. Untuk mengimplementasikan proyek IRED ini, tantangan yang paling besar adalah air. Dalam satu tahun hanya 3 bulan sampai 3 bulan setengah air hujan atau hujan itu ada di Sumba Timur. Hal yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah tantangan juga bagi kami. Kemudian yang ketiga adalah jarak antar rumah ke rumah, atau jarak antar desa ke desa, itu berjauhan. Kami katakan perlu sekali ada penyuluh atau informan yang di setiap dusun, itu karena jauhnya lokasi atau jauhnya jangkauan penyuluh pemerintah itu menuju setiap dusun atau setiap daerah di Kecamatan Hahar. Tujuan dari pendekatan penyuluhan petani ke petani ini sebenarnya adalah untuk menjawab tantangan ketika saat ini layanan penyuluhan di desa-desa itu sangat minim. Metode yang dilakukan dalam pelatihan ini sebenarnya adalah lebih ke metode partisipatif, di mana dalam kegiatan pelatihan ini petani diminta untuk dapat mengekspresikan atau mengeluarkan pendapat, sehingga mereka diharapkan dapat menyampaikan juga informasi-informasi yang sudah mereka terima selama ini dari pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sama IRED. Dalam pelatihan ini, materi yang dipelajari oleh peserta antara lain, pertama adalah bagaimana peserta dapat menentukan karakteristik dari sebuah atau peserta pelatihan nanti yang akan mereka susun. Yang kedua, peserta dapat menentukan topik-topik pembelajaran yang sesuai dengan kondisi wilayah di masing-masing tempat tinggal mereka atau di desa mereka. Yang ketiga adalah bagaimana peserta dapat menyusun sebuah media yang dapat digunakan sebagai pengantar informasi atau menyampaikan informasi tersebut dalam kegiatan penyuluhan mereka. Dan terakhir, mereka diharapkan dapat mengelola sebuah penyuluhan yang dilakukan di desa-desa mereka. Dampak yang diharapkan dari pelatihan petani, penyuluhan dari petani ke petani ini adalah ini dapat mempengaruhi juga pola pengelolaan kebun agroforestry atau kebun campur di kebun-kebun masyarakat. Karena Mama sudah mendapat ilmu yang lebih, yang bisa merubah pola pikirnya Mama terus mengkoordinasi dengan kepala desa, mencari waktu yang pas supaya kita berkumpul di kantor desa atau di rumahnya Mama sini, supaya Mama menyuluh atau memberi ilmu yang Mama dapat kepada masyarakat. Kedatangan IRED memang sangat bagus sekali, karena membantu kami masyarakat di sini. Harapannya Mama bisa
kami punya pola pikir dan kami bisa berubah. Karena memang sekarang sudah perubahan, ya ikutilah perubahan yang baik. Hey, 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 hey